Kajian penambahbaikan garis panduan hukuman terhadap pelajar kini di peringkat akhir sebelum diumumkan dalam tempoh terdekat. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalanadan berkata pihaknya juga terbuka untuk menerima sebarang cadangan demi kepentingan guru dan pelajar. Itu kita sedang melihat. Menteri pun dah maklum pada kita, kita kena semak semula. Apakah dia yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi kita akan ikut prosedur yang sedia ada untuk memastikan segala ini dapat dirancang. Kerana ini got to do dengan anak murid kita. Garis panduan tersebut juga memberi fokus kepada kelakuan buli cyber. Datuk P. Kamalanadan berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Gelang Patah, Johor.